Buat kamu yang baru lolos Creator CapCut dan bingung mau bikin template apa, yuk cobain tema ini. Template bertemakan lirik ini gampang banget dibuat, bahkan untuk pemula sekalipun yang belum jago edit, dan pastinya banyak dicari oleh user CapCut. Untuk tutorialnya, simak sampai habis ya. Oke, untuk langkah pertama, kalian bisa buka aplikasi CapCut, terus kalian pilih New Project atau Project Baru. Di situ kalian tinggal tambahin fotonya. Jangan lupa untuk rasionya disesuaikan jadi 9:16. Selanjutnya kalian bisa pilih overlay, terus kalian bisa tambahkan mentahan liriknya. Contohnya kayak gini ya. Kalau udah milih liriknya, kalian bisa langsung klik add. Terus kalian bisa add durasi fotonya, aku sesuaikan sama durasi dari mentahan liriknya. Kalau udah, kalian klik mentahan liriknya, terus kalian klik blend, terus kalian pilih yang filter. Kalau udah, kalian klik centang, terus kalian bisa atur posisi liriknya mau ditaruh di mana. Nah, di akhirannya ini kan tulisan liriknya tuh masih kelihatan ya. Kalian bisa perbesar di bagian ini, terus kalian klik fotonya, terus panjangin durasinya dikit aja. Kalau udah, aku mau tambahin akhiran video. Caranya sama kayak pas kita tambahin foto. Sebenarnya kalau kayak gini aja tuh udah jadi ya. Cuman kalau kalian mau, kalian bisa tambahin efek atau filter kayak gini. Kalau udah, kalian bisa langsung ekspor aja. Di sini resolusi yang aku pakai itu 720p dengan frame rate 30. Kalian bisa langsung klik export. Tunggu sampai 100%. Nah, ini udah selesai. Kalian tinggal klik post as template. Di sini kalian juga bisa preview dulu template yang kalian buat, biar kalau ada salah-salah itu bisa dibenerin dulu. Kalau udah fix, kalian bisa centang yang ada fotonya aja. Kalau udah, klik post, terus kalian jangan lupa untuk isi judul sama deskripsi sama hashtag juga. Kalau udah, kalian bisa klik post yang ada di bagian bawah.